5 jari, setengah kilo lebih ya. Terus shit. Langsung melengkung, guys. Baru juga diruput kopi. Aduh, guys. Nyangkut panas, bener nih nyangkut. Pada babonya ini. Puset. Babon lagi nih yang panjangnya. Ngegas amat ini yangnya. Tapi kok mancing aja kalau dimakan diem-diem aja ya? Kalau diem-diem aja biasanya ikan itu, Bang. Rapuh barong lagi ini. Double strike, gila, gede-gede banget. Iya, strike. Aduh. Ada, itu tambang ngapain di situ? Ikan apa ini? Mudah-mudahan kerapu ini. Cuminya main ini, keren ya. Setiap kali mancing dapat cumi itu. Iya. Banyak. Oke, kita udah sampai di bagian 11 nih, bareng Paku sini. Dan itu teman di sana samping. Ini dia nih penampakannya. Ada di sebelah Bang Alek. Nanti saya mau langsung cembung dulu lah ya, ini baru sampai. Kita udah kelelahan dulu. Saya cembungin di sini lah. Suasana ini juga nggak kelihatan. Pakai joran keramat dulu. Ini yang satu udah di sana. Nah, tapi ini agak sempit kolongannya nih. Cuy. Oke. Sambil ngopi ini. Ngopi ya, Bang? Iya. Siang dapat ya. Oke, buat tunggu aja. Buset, langsung dimakan, guys. Aduh, kaget gua. Buset. Langsung melengkung, guys. Baru juga diruput kopi. Aduh, guys. Wah, kerapu bosku. Cik. Gede. Curi setar saya ini. Aduh, ampun. Gede, Mas Bro. Langsung 3 jari. Masa lagi ngopi saya ini. Curi setar saya. Dari kemarin kalau datang belum orang belum ngapa-ngapain ya. Oh, mantap nih. Strike duluan nih. Ada ya 2 on ya. Saya masukin di orang belum ngapa-ngapain gitu. Masukin di tutup box. Waduh, mantap ini. Kaget saya. Lagi ngopi langsung disikat. Persiapan juga belum matang ini. Si berantakan. Oh, ada airnya masih. Strike apa, Pak? Baru dilempar langsung strike. Mantap, ikan sambe. Yuk, sambenya babon lu. Gede banget. Mantap, ede. Berapa jari? 5 jari. Wih, 5 jari. Mantap. Waduh, enggak lagi bener nih, saya lagi nyeting nih. Gantian. Dia satu sama ya. Oke lah, ini saya lemparin lagi. Yang satu hidup, satunya mati. Siapa tahu nanti dimakan babon. Serah deh ya, mau makan lah, mau ikan apa yang makan. Pokoknya udah saya kasih pilihan, hidup dan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Cruat. Semoga ada cinta di sana ya. Ayo rasakan udang enak ini. Saya cek lagi nih yang panjangnya. Ngegas amat ini yangnya. Tapi kok pancing aja kalau dimakan diem-diem aja ya. Kalau diem-diem aja biasanya ikan itu, Bang. Rapu barong lagi ini. Double strike, gila, gede-gede banget. Masya Allah. Panen guys, gede-gede banget. Luar biasa. Udang hidup itu? Gede-gede, iya, udang hidup. Gede banget, buset. Double strike. Mantep, double strike Samge, waduh. Rilis. Bantu-bantu bukan ini, kayaknya angkut apa, dapat ikan ini. Ini gak berasa ini, pancingnya udah kaku. Oh iya, ada ikannya. Hey, kamu bayi. Kamu anak-anak. Walah, udang gede ini tadi yang dimakan. Buset, pamin strike nih. Buset. Jorok-jorok. Sampai kayak gitu. Aduh, bawa tambang, guys. Gede lagi. Mantap. Asma kesonoan, Pak. Itu basah. Masuk depan lagi, guys. Cus. Leng. Mudah-mudahan nggak nyangkut ya. Situ sangkutan hanya rumpon-rumpon. Biasa di belakang pasti ada rumpon. Cuman kita nggak tahu titik-titiknya ya.
Ya teman-teman, assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi mancing di bagan Pertamina, di bagan sebelahnya. Tadi sih udah banyak cinta di sana ya, di depan situ. Apa di sini juga udah ada, itu juga udah dapat. Ini siang hari ini cuacanya sedikit malewe, tapi ikan rakus sih makan ombaknya gede. Seakan-akan kayak badai gitu. Semoga nanti cepat berlalu ya. Saya mau lanjut mancing lagi di sini. Tambah banyak hasil ya. Dia dapatnya gede-gede terus, mantap. Mantap. Dapatnya gede-gede terus. Asik bener. Mau, Pak. Yang penting ada umpannya. Oke, kembaliin lagi, ya, lemparin lagi. Ces. Masih ada lagi umpannya tuh gede habis gitu. Ah, mau lemparin lagi. Kita cek dulu nih. Nyangkut mana bener nih nyangkut nih. Pada babonnya ini. Puset. Babon ini, babon apa ini? Babon rumpon. Biasanya kampu barong yang kayak gini, Pak. Ya, enggak ada narik. Tuh. Puset tuh gede banget lagi. Tuh. Duh. Tuhan gede ini pemutus pancing ini. Asem. Gede banget lagi. Iya enak. Terkejebur lepot. Ini teman-teman hasil sementara dari Pak Min tadi yang strike sheet itu, cuman gak kerekam. Mantap nih. 5 jari, setengah kilo lebih ya. Itu terus situ juga banyak tuh. Oh, oke. Jadi ini baru jam berapa ini? Jam 10:30. Mantap lah. Bagannya cos ini, bagan sebelah, bagan mengalik. Oke, saya cek lagi. Ih, udah gerut-gerut. Gerut-gerut sambil lagi kali ini. Iya bener sambil lagi babon lagi. Mantap. Ide. Sambilnya babon lagi. Mantap. Waduh, udah banyak nih. Ketok. Umpanin lagi. Umpanin lagi. Udang hidupnya yang gopean aja. Lempar ke depan. Jos. Tapi dia diem aja, nggak ada gerakannya. Ancepin aja. Strike. Waduh. Ada. Itu tambang ngapain di situ? Ikan apa ini? Udah bulan kelapu ini. Walah, kelapu setan rupanya. Paling menyebalkan, saya paling nggak seneng ini kelapu ini. Masih ada aja kelapu setannya. Aduh. Kenapa kamu makan? Saya nggak suka kamu. Ini babynya ini. Waduh. Wah. Kau menghancurkan pancinganku tuh kan, lidernya jadi rusak. Kenapa kau ada di sini? Sekali kau dilepasinnya. Baru saya pakai udah. Temanin lagi. Nah, di dasar-dasar pinggir bakan aja. Tadi di sini ada kerapu babonnya sini. Ini yang makan malahan ikan kerapu monster, kerapu barong. Aduh. Semoga ini nggak dimakan dia nih. Kalau kerapu bukan kerapu dia mah enak makannya langsung jet gitu. Ini gara-gara kerapu barong nih. Wah ini putus ya Allah. Putus. Anjir. Gede ini pasti nih. Ya Allah. Putus. Aduh, tadi saya gentak sih ya, terlalu kuat gentaknya. Aduh. Gede itu pas man saya lemparin lagi. Barusan putus di sana saya tadi. Saya gentak sih ya. Mungkin lawan-lawannya sama dia kali. Aduh, sayang banget gede itu pasti. Soalnya nggak ada jeda sama sekali, langsung buat gitu putus. Aduh, sayang banget ini. Ayo. Wah, sayang nih putus. Saya mau taruh di sini lah satunya lah. Langsung di empat tadi. Kenapa ya? Kenapa kayaknya sih? Oke, saya cek dulu nih pancingan super panjangnya. Waduh, ada apanya ini? Samge kali ya? Ini umpannya tadi udang mati. Ini. Gerakannya.
Iya tuh kan, bener ada ikannya. Wah, lundu bosku. Lundu laut. Lumayan, gede lagi babon nih. Lundu laut, rilis-rilis di bok nih. Wah, ketelak. Lundu lautnya ketelak, guys. Oh, kena. Lumayan tuh, wah gede ya, lumayan, beli saja di bok, umpanin dulu. Oh, ya. Oke, ini saya udah umpanin tadi, dapat ikan lundu laut, saya lempar lagi ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman. Saya mau pulang aja lah, udah sore, terus ombaknya itu nggak mau diem dari pagi, anginnya ngegas terus. Alhasil ya beginilah hasilnya tuh, ada ikan hisam dia, ya lumayan babon ini, ada 4 tuh. Ini juga lumayan babon, lumayan gede ya. Ini ada anaknya, ini sudah kelapu barongsai. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel saya dan yang belum, seperti biasa ditunggu dukungannya dengan like, comment, subscribe. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Dadah.